Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Dua orang kepala desa di Pati, Jawa Tengah diamankan petugas kepolisian di tempat hiburan malam. Keduanya kedapatan melanggar pemberlakuan PPKM dan larangan operasi tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Sejumlah tempat karaoke yang nekat beroperasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dan bulan Ramadan dirazia petugas. Dalam operasi tersebut didapati sejumlah pengunjung bersama pemandu lagu yang tengah asyik di dalam ruang karaoke. Ironinya lagi, dalam razia turut diamankan dua orang pengunjung yang berstatus sebagai kepala desa. Keduanya kedapatan sedang asyik bernyanyi ditemani pemandu lagu. Baik dari LC maupun pengunjung yang mendampingi, kita amankan kurang lebih sekitar 60 orang dari 4 lokasi. Mereka langsung kita serahkan ke Satpol PP. Selanjutnya besok pagi akan kita laksanakan swab. Diva Juwana tadi kita amankan kepala desa, dan informasi yang kami dapat bahwa kepala desa ini beberapa waktu yang lalu juga ketangkep hal yang sama. Selain mengamankan para pelanggar PPKM, pihak kepolisian juga menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek dari sejumlah tempat karaoke. Usai diamankan, mereka yang terjaring razia kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk ditindak serta dilakukan rapid test antigen. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews, melaporkan.